everyone. Jadi hari ni aku sebenarnya nak ambil jubah combo. Aku combo 19 April. Jadi sebelum combo aku kena ambil jubah dulu. So ini adalah syukur alhamdulillah. Ini adalah kali kedua aku combo. Satu di USM, satu di UPM. Jadi USM tu cari combo dia lain. Dekat UPM combo dia aku tak tahu macam mana. Aku sebenarnya quite excited sebab nak combo macam tu bang kita. Mungkin aku pakai shawl aku nanti combo sebab pas okay sikit pakai shawl dia pakai bawal. Okay lah, aku nak kau saya siapa ni mas? Size? L? M? M. Aku nak otor nanti dia fit dekat sini. Otak kau. Kita orang dah ambil. Ni kau nak apa? Tu? Dia ada lebihan ni je. Settle. Apa lagi? Okay. Tak apa, jangan risau. Okay. It's just like dong dulu sebelum ambil kad. Dah lepas ambil jubah, kita nak pergi ambil kad USM dekat pagi, bagi pagi nak kumpul tu. Sesi 7. Okay, yeah, your turn, yeah, your turn. Ni gambar family. Okay, yang ni akak tak perlu bayar hari ni lah. Bayar tengok combo. Saya kan free dah. Eh, tu. Free yang diterangkan. Okay, terangkan. Okay, beza harga warna hitam dengan warna merah. Okay. Warna hitam ni kalau akak ada kupon, warna merah akak tak ada kupon lah. Okay. So, biasa yang warna merah ni orang datang tengok combo lah. So, lagi mahal yang merah lagi. Okay. So, package ni akak tengok 160, package B dapat individu family, 11R. Dan ke pinggan balik. Okay. So tapi good quality glossy tau. Okay. Mm-hmm. Kalau yang 2.5 ni dia ada frame and quality dia texture. Texture kali saya lah. Mm-hmm. Okay. So dapat frame 2, individu, family 1. Mm-hmm. Okay. 350 ada frame juga. Tapi rasanya package dia murah kot. Okay lah. Package murah pun kalau pecah-pecah pun. Eh, lupa. Lupa. Dia tolong pegang ya dah. Sekarang. Okay, okay. Dah kat sini eh. Okay. Terima kasih. Dia ikut kat dia tersuka. Ke hati ya bagi orang. Kak, kak, kak. Okay, kita habis bayar combo apa? 200. Gambar atas stage 160. So 360. Lepas tu gambar family berapa? 3.5. Dia banyak-banyak package. So, ya, ambil package apa tadi? Kita tak tentukan lagi, nanti baru ni.
Oh, bayar 20 lah. Mungkin ambil atas lah kot. Haa, 160 je kot. Haa, 160 lagi. Apa dia? Okay. Based on track. Mari kita balik. Mungkin akan ambil tau sebab apa dia? Family nak berjalan kan. Kalau kita tu hari kompo tu, gambar-gambar lagi terus. Haa. Jadi ambil pun tak tahu sebab macam dah nak pergi Raja Jaya. Oh, ambil gambar ke Raja Jaya? Eh, lawanya. Tapi tak tak jumpa lah yang tu. Dia mahal. Berapa? RM1,000? Luar. Outdoor kan? Oh. Okay, sekarang ni. Okay, sekarang ni. Ya, nak kita pergi makan. Pergi makan dulu weh. Kalau asyik buka yang kembang gila kot kau panggil ni. Kau yang main dah gemuk macam ni. Eh, makan mana weh? Takkan nak makan dekat ni? Ayuh, ay. Aduh weh. Yang dekat Putrajaya tu. Putrajaya kat mana? Pusin yang masih kat tu, kedai Dayang tu. Eh, Dayang ada kedai makan ke? Eh, bukan Dayang. Dayang ni orang Sarawak. Kedai Dayang okay, dia. Okay. Eh, Dayang? Dayang dia ada. Makan, dia makanan Sarawak. Dia ada ayam dara. Lepas tu dia ada wonton pot. Okay ayam dara? Lah, not bad lah. Tak tahu lah, dia pernah makan ke tak? Boleh jom. Kat Putrajaya? Haa. Kan Yayan ni nak makan nasi macam mana? Okay lah, makan tu je lah. Yang mana nak fikir? Dekat Cyberjaya tu tutup kan? Yang Yayan nak pergi kan? Haa, tutup. Dia tutup. Tengok Eri Center pula. Okay, kita nak pergi ke Putrajaya. Eh, kita nak kena take check dulu kan. Kita parking kat mana? Dewan tu dekat mana? Dewan sana depan. So, kita kena keluar? Baik ni ke kanan. Wih, lajunya kau, dik. Alright. Yang penting yang kena ambil adalah kat sini UPM ni. Maksud ni? Eh, tak depan, sini depan. Depan ni tapi tak tahu nak parking area parking kat mana. Kita tak ada pun gambar-gambar tengok orang kan sebab Tika tak ada. Oh, Tika ada. Dia dah bersalin ke belum? Pasti dah bersalin. Kanan. Dan ni je lah kot. Dewan kuliah 1, 2, 3 bukan? Ini lah. Dewan ni lah kita ni. Ya, pintu masuk dia pun dekat mana ni. So, nanti nak parking tu dekat mana? Takkan nak parking kat situ lah yang tempat tu. Nanti Ayah dekat ni tau. Ayah duduk dekat pam. Apa tu? Yang sebelah IOI tu. Yang sebelah IOI tu. Apa, hotel? Hotel situ lah. Oh, Mas tak ya, dekat je lah. Sangat dekat, buat apa nak pergi dia lagi pula. Itulah. Okay, kita nak pergi Dewan. Tengok. Tapi kat Sabah, rasanya lebih cantik kot tempat dia. Dewan, BMS? Lagi kilang gemilang macam Ayah nak masuk tu memang semangat gila. Macam ni mungkin tak yesterday kot, kan memang macam ni je. Entahlah UPM. Left side 261456. Benda ni. Perhatian kerja-kerja pembersihan kapet dijalankan. Jangan pijak kapet. Yuk. What the fuck of that? Yuk, okay. Duduk. Wih, kita lagi ya. Kita lagi duduk. Tengok terus Dewan ni macam mana. Tak payah pergi rehearsal, weh. Masuk sesuka hati. Oh, dah. Siap, weh. Siapa yang ni? Raja siapa yang datang ni? Bapak aku ni rasanya. Dia kata family tak boleh di atas ya. Bapak aku yang pergi. So, parents dekat sini lah kot.
Apa tu graduan kat situ? Tu graduan tu biru tu. Ni mesti parents semua. So siapa datang awal? Di depan lah kan? So aku kena arahkan diorang. Korang datang awal sikit. Boleh duduk depan-depan. Nanti korang akan duduk paling depan. Weh, kita dah masuk dulu weh. Pada. Ke depan, ke depan. Bisa aku depan. Kalau korang kan tak nampak aku. Tak ada bukti aku ikut. Eh, convocation ke 42. Eh, 42 maknanya universiti yang tua lah. Yang kat USM tu. Ke 50 lebih, 58, 59. Okay, graduan duduk sini ya. Belakang. Semua parents. Kan tiba-tiba ada orang datang. Dek, kau buat apa masuk sini, dek? Saya excited, cik. Saya tengok dulu. Hey. Saya tak pergi rehearsal tapi saya tengok je dulu. Ya, miss kan? Kerusi dia lagi power. Memang kerusi power gam. Haa, Yaya punya yang kat USM tu pun. Macam tu. Macam ni, orang belakang ni tak dapat ni lah. Dia ya, macam yang bertangga tu kan? Haa, betul lah. Screen entang. Dia dekat mana nanti orang nak tengok. Kalau macam ni, mak saudara aku rabun. Aku naik atas sini, dia tak nampak dah. Dia kena duduk depan lah. Dia tak nampak dah ni kalau dia lambat dekat sini. Tak nampak dah. Okay lah. UPM ni so, kena upgrade lah sikit dia punya. Upgrade. Masuk, ni kalau budak UPM, bekas-bekas UPM ni kalau dengar kita cakap ni. Confirm kena wah. Tak ada. Aku rasa adik aku akan masuk sama makcik aku, mak saudara aku seorang lah. Kawan aku dengan mak saudara aku lagi seorang dekat luar. Itulah bezanya kalau kita dapat konvo dekat dua universiti kan. Kita dapat beza. Ini universiti ni, universiti ni lain. Tapi macam dulu dekat UMS, seorang member aku parents dia tak datang. So dia bagi kad dekat aku, empat orang family aku masuk. Oh, parents dia apa orang ni? Semenanjung. Semenanjung. Kalau mak tak boleh lalu lah kan. Sana. Aku ingat boleh lalu kan lah. Boleh tak kalau langkah je? Kita kan panjang. Layak lah masuk polis. Alright. Eh, tak boleh. Bodoh. Kau dah peragai. Buat penat je aku. Kau dah rakam ni. Masuk. Agak-agak kita seawal ke berapa nak sampai sini? Entahlah, Yaya bajet belum pukul 7:30 ke 7 suku dah kena ada sini kot. Okay, Mas akan bawa pemandu seorang. Supaya boleh turunkan dekat sini. Sebab maksudnya Mas tak berapa ni. So, dekat sikit dia nak jalan kan? Haa. Kalau parking sana jalan, boleh lah. Convocation. Jadi kena buat pemandu tak? Pemandu menteri tu, tolong. Tak boleh. Kalau hantar saya depan sini juga. Off record. Off record tak suka pemandu tu. Poyo weh pemandu tu. Biasalah, sebab dia rasa dia lebih rapat kan. Lagi satu pemandu tu kaum baik anak YB tu. Oh ni off record lagi. Off record lagi. Hati-hati tau. Hai. Cuba atas sikit. Aku sebenarnya dah habis pergi ambil jubah. Lepas tu ambil topi lah. Ambil selendang ni lah. Apa lagi lah? Eh, banyak lah. Tapi aku macam terkelur lidah aku. Bila aku konvo, aku banyak keluar gila duit. Sebab mungkin duit sendiri ikut tu yang rasa macam banyak gila keluar duit. Sebab aku dulu masa dekat USM, aku bayar sikit je duit konvo. Tak banyak pun. Cuma bayar gambar sikit dengan family tu pun 180 tak silap aku lah. Tapi masa dekat UPM ni aku kena bayar dalam 200 untuk convocation punya fees. Lepas tu gambar 160 and then tambah lagi dengan apa tu gambar dengan family 160 juga. Dia asing-asing, dia pecah-pecahkan. Jadi, nak jadikan cerita, kau kena fikir
duit tol kau nak datang. Lepas tu makan kau. Hampir 1,000 jugalah kot aku fikirkan aku nak allocate benda tu. Tapi sekarang ni dalam and ada 500 lagi kot. Ada duit aku nak kena bayar-bayar semua tu kan. Sebab kau tak tahu eh kau nak beli nak, kau nak beli apa, kau nak make up ke nanti masa tu kau tak tahu eh. Lepas tu kau tunggu je lah waktu aku konvo macam mana keadaan dia. Aku dah pergi melawat dah tapak konvo tu. Melawat okay, melawat tapak konvo. Dulu masa dekat Penang aku tak melawat pun. Aku tahu-tahu aku ambil baju dekat tak, aku wakilkan kawan aku nama Nakiu. Aku suruh Nakiu tolong ambilkan jubah aku dekat USM. And then one day before aku pergi Penang dan aku pergi ambil jubah konvo dekat Nakiu. Memang aku tak tahu apa pun masa convocation tu. Yang aku tahu aku kena pergi dalam satu hall yang besar, aku kena ambil kad. Jadi nak jadikan cerita, kad di mana? Aku dekat Penang dulu kat USM. Dia bagi kad macam ni juga. Kau kata tengok ada ke aku punya nombor IC tak ada. Macam ni. Dulu dekat USM, aku asyik compare dengan USM je lah sebab aku graduate USM dulu kan. Compare kalau dengan satu universiti kan. Jadi dekat USM, kad dia ni dia dalam satu macam name ada case lah. Ada bekas and then kena pin dekat ni sini tau. Dekat sini. Dekat aku punya bahu kat sini lah. Tapi belah kiri sebab dia ada tempat scan detector tu kot. Scan detector kat sini, kau lalu je kat dalam scanner mana aku eh. Kau lalu je and then kau punya tu terus detect. So dekat stage tu yang umumkan nama terus boleh dapat nama kau lah. So yang ni kau yang aku tengok masa rehearsal. Kau kena bawa kad ni. Dan kad ni pula kau kena bagi masa sebelum kau naik stage. Maksudnya sebelum kau naik stage, kau kena scan dulu. Lepas tu kau bagi kad tu and then kau boleh naik stage lah. Setiap universiti lain-lain ke edah. Tapi aku rasa quite interesting juga sebab Universiti Putra Malaysia ni, universiti yang bagi aku universiti yang memang crowded asyiknya. Macam ramai je dia punya graduate dia. Tapi aku tak tahulah, aku tak tengok analisis data apa semua kemasukan pelajar, aku tak tahu. Tapi kalau kau nak tahu universiti dekat area-area KL semua ni best kot. Bagi aku best lah berbanding yang dah sini-sini tu kan. Macam kalau aku tengok dekat UM, kakak aku kat UM, dia macam yelah universiti gah kan. Jadi kat UTM pula aku tak berapa pasti sangat, tapi dia macam okey je. Tengok kakak aku okey je. Dekat mana lagi UIA, kakak aku tak pergi UIA. Pergi punya combo, dia pergi UTM punya combo. Apa lagi lah universiti Teknologi Mara, UITM, kakak aku memang setahun kot dah tunggu baru konvo kan. Tu pun aku tak pergi konvo sebab aku belajar time tu. Best lah waktu pengalaman convocation ni, best. Sekarang ni budak-budak kecil pun ada convocation. Kau rasa orang besar je ada convocation, orang kecil pun ada convocation, okay? Okay. Yelah kamera ni mungkin ke bawah. Mungkin bawah. Ada apa dah kamera ni kan. Okay. Check it out je lah nanti. Aku memang banyak berbual kot kat sini.
sampai dekat hotel. Apa nama hotel ni? Palm IOI Palm Garden. Ah, IOI Palm Garden. Akhirnya dapat juga dia punya nama. Bersama dengan mak aku, ayah aku, dengan aku. Kejap lagi kakak aku sampailah. Kakak aku ada apa lah? Ih, kamera ni pandang apa? Ih, kau pandang aku. Ih, kau jangan pandang sesiapa eh. Tak ada. Ada. Oh, kau tengok tu. Ada khusus. Aku risau lah. Hai, hai, hai. Jadi ada apa? Ada khusus. Dia ada khusus. So, kau tengoklah bilik tu lah. Apa je ada sebenarnya kat bilik air ni? Sebiasa aku punya kalau kotak lens aku. Aku tak bawa aku punya ni lah. Aku tak bawa aku punya Canon aku. Malah aku nak bawa. Okay, semua tengah bersiap nak keluar. Sekarang pukul pukul apa ni? Oh, pukul 8:40. Okay, so let's go. Okay. Eh, tak boleh pula. Oh, silap. Hai. Kita pergi makan di Billy hari ni. Kalau mak ni, tentak je lah. So today hari yang dinanti-nantikan. Mata ayah betul-betul gelap. Ayah make up tak punya make up. Thank you ibu. Belanja sarapan pagi hari ni di hotel eh. Selalu kita makan kat dalam tepi je. Kita mamak semua. Tapi sebab kata takut kan tak sempat. Ayah, si mak ibu, si dia tertarik. Okay. Makan dulu lah.